mau mengabulkan doa-doa Danti. Danti akhirnya bisa lebih dekat sama Bang Haji Rang. Seperti sekarang ini. Yana, apa sih? Pelan-pelan dong. Etang, kejar si Haji Bos, ntar ketinggalan. Iya, tapi kan gak usah peduliin juga. Kita kawal Bos Haji dari belakang. Bawel pisan. Apa-apaan sih nanti foto-foto? Enggak. Gak apa-apa kali Bang Haji Roy, biar kita tuh ada kenangannya sebelum... Sebelum apa? Sebelum kita menikah. Wek, Haji Bos tuh lihat tuh. Iya. Haji Bos teh kayak merasa tertekan, tersandra sama si Danti ya. Kagak apa-apa, lagian juga kagak lama. Paling sampai rumah Danti juga udah bebas, Bos Haji. Ya juga sih. Cinta memang butuh pengorbanan, Wek. Uy. Bener banget apa kata lu, Yan. Kalau kagak mau berkorban, kagak usah jatuh cinta. Enak aja. Lu aja sana. Gua mah masih normal, masih pengen jatuh cinta, masih pengen punya pacar. Ya sama gua juga kali. Kalau gua tipe-tipe cowok yang langsung jadi, kagak usah perlu berkorban, langsung nikah, gas. Makanan kali ya. Langsung jadi. Wah, cakep. Danti suka. Makasih ya Allah, jadi engkau mengabulkan doa-doa Danti. Danti akhirnya bisa lebih dekat sama Bang Haji Rang. Seperti sekarang ini. Pasul, tapi kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Si Resti mana, Sul? Apa dia udah gak ngebantuin lu lagi, Sul? Si Resti mau kerja di pabrik, Res. Hah? Kerja di pabrik? Ya ampun, apa dia gak kasihan tuh sama bayinya kalau dia kerja di pabrik, Bay? Ya berarti kan bayinya bakal sering ditinggal lama dong. Ya pastinya itu udah dipikirin sama dia, Res. Lagian kan ada Bu Salama. Bu Salama bisa kali jagain rumah sekali jagain cucunya. Lagian mau gimana lagi ya, Sol? Itu kan bagian tanggung jawab dari perbuatannya. Ya kan, Sol? Iya. Lagian nih Ras, gua saran sama lu. Entar kalau lu cari pasangan, tuh cari pasangan yang jelas. Contohnya gua nih. Bertanggung jawab, rajin nyari duit yang penting halal. Langsung jelas enggak pernah kabur-kaburan. Iya kan? Tuh. Baik. Noh, lu lihat tuh. Noh lihat mukanya Samsul. Udah senyum. Artinya apa, Bay? Apa? Artinya omongan lu tadi sama kenyataan.